Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan salah satu bakat saya, yaitu adalah stand up comedy. Wah, udah malam ya? Ya nggak jadi syuting deh. Hah? Oh ini, pantesan aja saya pakai kacamata ternyata. Oke. Komedi pertama. Wih, bro, baju lu bagus banget. Wah, iya dong. Ini harganya 5.000-an lagi. Wih, murah banget. Wih, kalau begitu, nih, gue juga pesen dong, nih duitnya. Esok harinya. Ini bajunya, bro. Wih, bagus banget. Gue langsung pakai ah. Wih, iya bro, iya bro, bajunya bagus banget. Oh ya, by the way, kemarin gue lupa nanya, ini bahannya terbuat dari kulit apa ya? Oh, bahan ini terbuat dari kulit sunat. Oh, kulit sunat. Astagfirullahaladzim. Komedi kedua. Kamu bukan ibuku. Kamu bukan ibuku. Menjauhlah. Tegas sekali kamu. Ya Allah, kutuklah anakku menjadi batu, ya Allah. Amin. Gak jadi ya Allah. Gak, jangan kutuk saya jadi batu, ya Allah. Ini cuman komedi, ya Allah. Oke, lanjut komedinya. Ya Allah, kutuk anak saya jadi batu, ya Allah. Amin. Mama, kan kata guru kan kalau di sekolah guru itu sama dengan orang tua saya. Jadi artinya mama bukan orang tua lagi dong kalau di sekolah. Apa? Ya Allah, kembalikan anakku seperti semula, ya Allah. Amin. Mama, kenapa sekarang aku jadi kucing, Mama? Iya. Kalau benar dikasih uang, kalau salah enggak dikasih. Oh, nah, jika Bapak adalah seorang petinju dan Bapak tidak kuat lagi untuk melawan, apa yang akan Bapak katakan kepada wasit? Pusing. Oh, ya. Pusing ya? Hah? Pusing. Gatal jidat. Enggak tahu apa loh. Ayo pikir apa? Angkat tangan. Sayang sekali Bapak sudah angkat tangan. Jadi hadiah duitnya saya kembalikan lagi. Sebelum saya stand up comedy, saya akan membawa teman saya. Pada komedi yang pertama, saya akan berperan sebagai dokter dan dia akan berperan sebagai bos dokter. Kamu, kenapa? Kamu itu kan dokter. Harusnya kamu berpengaruh kepada masyarakat. Tapi kenapa kamu malah tidur? Tapi Pak, tapi tidak ada yang tapi. Kamu akan terlambat. Kamu harus mengabdi dokter, mengabdi kepada masyarakat. Tetapi Pak, apa tadinya? Tapi Pak, ini ya rumah saya, Pak. Itu dia sekian komedi saya yang kali ini dan bye.